Ada seorang ustaz bagi tahu semua kehidupan dan takdir kita yang telah ditakdirkan di program sejak dah alam roh lagi. Iaitu perjanjian antara roh dengan Allah. Macam thriller yang ditentukan kesudahan. Kita hanya melakukan saja dalam TV bila di-onkan. Adakah kita tiada pilihan langsung untuk minta doa pada Allah agar jalan cerita watak kita dapat diubah? Adakah kesudahan kita di syurga di neraka telah ditentukan? Confuse sikitlah. Adakah kesudahan kita hanya sampai di syurga dan neraka sahaja? Dah ayah confuse. Yang pertama dengar balik. Masalah qada dan qadar, masalah ketentuan daripada azali, satu masalah berat yang kita tak boleh nak faham dengan sempurna. Pegang waktu dulu. Baik. Yang pertama akidah kita, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Semuanya adalah dalam iradat Allah. Semuanya dalam ilmu Allah. Walau bagaimanapun Allah suruh kita berusaha supaya kita dapat yang lebih baik. Tahan nak lagi? Maka Allah syariatkan kita suruh sembahyang, suruh zakat, suruh buat baik, suruh ihsan, suruh berdoa. Dah, lepas tu kita dah, kalau kita berdoa dah boleh ubah kot nasib kita. Jawab kita bila kita berdoa atau so kait dengan nasib. Kita kaitkan Allah itu Maha Pengkenan doa. Jadi walaupun segalanya telah ditetapkan, kita yakin pula selagi Allah suruh kita berdoa minta yang baik. Faham? Maka kita minta lah yang baik. Allah boleh buat satu perkara yang kita tak mampu nak fikir macam mana telah tetap, tapi kalau kita minta benda baik, Allah akan beri. Dalil ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku, aku perkenan. Faham? Mu nak jadi baik, nak jadi jahat, fikir sendiri. Buat pilihan lah. Lepas buat pilihan, Allah beri kita pilihan pula. Nak keluar daripada rumah, kona kiri masjid cenderawasih, kona kanan karaoke, awet baru siapa, faham tak? Muda-muda 21 tahun, bila kita kona kanan patah tak endah motosikal kita, tak boleh pergi direct siapa. Kita kona kiri nak pergi sejik, pecah tak injil, tak. Jadi hak mana kita nak, silakan. Allah bayar lagi, Allah balas mengikut pilihan kita sekarang ini. Faham setakat tu sudah. Lagi lebih jauh jangan, kerana hadis kita kecil. Hadis kecil masuk barang lebih, komputer panggil hang, orang kampung panggil gila babi. Faham tak? Dan yakin sudah, Allah suruh kita buat benda baik, Allah akan balas tak benda baik? Allah akan balas benda yang baik. Yakin itu sudah. Tak usah nak sakit kepala. Dan?